semangat puncak dekat. 30 menit lagi puncak. Lah, Pak. Ini yang ini udah kesini belum sih? Udah. 6 nomor saya. Oke. Mantap. Ini perwakilannya mana? Apa Mas? Udah tadi. Udah. Satu ya. Satu. Perjalanan masih jauh, nampak lagi. Udah mau berangkat. Belum berangkat. Bapak-bapak ini sejam lagi Manila kuat kakinya. Jangan sampai cuma kuat kaki istrinya aja. Oke, okay, lanjut. Tarik. Good. Ada tambah. Boleh ngeplok. Oke Ber, ini adalah salah satu Manula yang kecapean. Lali-lalilah kenal ya. Ayo bang lah. Ayo bang. Terus. Wah, aduh, terus. Nah, pemuda. Aduh, semangat. Alhamdulillah, tenaga muda. Pemudi. Lihat pos SP kita. Aduh, ya. Mabok sih. Lagi mabok. Oh, ha. Ayo orang keduman. Lah. Pos 1 kurang lebih 20 menit lagi. Pos 1. Semangat. Semangat. 48. 45 sekarang kan kemerdekaan besok. Satu. Kita baru sampai di pos 1 Arban ya. Sebenarnya mah ini masih kuat, tapi sayang itu Manula. Manula. Aduh Manula. Jadi kita pergi dulu di sini ngambil satu foto. Pos 1. Hidung karet kanan. Jos. Oke, Ber. Malam ini baru nyampe pos 2. Terus mau menuju pos 3, ternyata di atas udah penuh ya, karena apa ya, kita jalannya pas tanggal 16 Agustus kan besoknya acara 17-an, jadi pendaki gitu ngejubel, jadi kita ditahan di sini demi keamanan lah. Lama berhenti otomatis badan kita itu ngigil ya, langsung aja kita bakar-bakaran, lumayan buat anget-anget, bukan buat ngopi tapi buat ngangetin badan. Ini tuh contohnya rekan kita kedinginan. Oke, yes, kita sambil ngopi ya. Bakarnya pakai ini aja langsung kalian. Lumayan. Yang penting anget lah. Kita di sini ada rekannya. Dari mana, Kang? Dari Jatiwangi. Jatiwangi berarti kita ke tangga kecamatan. Ya, cuman ini Mas Sunda, kita Jawa. Jawanya. Dari mana? Dari Jati. Oh, mulia. Tangga. Berapa orang? 10. Oh, banyak. Kita cuma 6 orang. Turun satu. Oh, satu jadi turun. Tinggal personil tinggal 5 orang. Ya, mudah-mudahan kita kuat sampai atas sana. Amin. Ya, mudah-mudahan besok bisa pakai bendera. Ya.
Orang ketondalan. Coba lihat mukanya, menyedihkan sekali. Kita udah sampai di pos 4. Inilah suasana pos 4. Orang khusus. Bentar lagi nyampe, tapi sayang kita berdua yang mungkin terpelahkan. Walaupun capek, tetap optimis, semangat. Demi menggapai merah putih di sini.
Siti. Jangan lupa subscribe di channel Dedi Doa. Like, kasih like, komentar sebanyak-banyaknya.